dia merasa sedih. Sehari-hari itu udah nggak ada rasa kita gembira, ceria, atau melihat dari keadaan adik kita seperti ini. Kita cuma bisa menangis, berpikir bagaimana caranya bisa balik seperti semula, normal kembali. Ya, saya berharap, alhamdulillah dengan adanya media TV ini, berharap kepada ya aparatur pemerintahan lah, kami sebagai keluarga semuanya minta bantuan atau kayak nggak bisa ucapin. Lama ini hampir 3 tahun.